Halo kuman-kuman ratu yang mukanya kayak bisa kalah jengking. Hari ini ratu mau bikin video singkat tutorial cara memasak sosis. Jangan lupa kalian tonton ya. Pertama cuci dulu tangan kalian. Piring kotor tuh nanti aja dicuci. Yang penting cuci tangan kalian, terus kalian pegang sosisnya. Tuh ya, ha, satu aja gak usah banyak-banyak. Kalian potong kayak gini. Dah, ha, terus kalian main-mainkan sebentar sosisnya. Agak dibanting sikit ya, agak dibanting kayak gitu. Dicek apakah sosisnya kualitas baik. Kalau kalian rasa iya, langsung aja kalian panaskan penggoreng. Saat dirasa penggorengan sudah panas, tinggal kalian tambah aja deh sosisnya, terus kalian goreng ya. Nah, jika dirasa sosisnya sudah matang, langsung angkat, dihidangkan dengan 2 telur. Kalau mau lebih enak, tinggal ditambah saus aja deh. Hari ini Ratu akan menggunakan saus tartare. Nah, inilah dia video singkat tutorial memasak sosis. Semoga bermanfaat, kuman. Salam.